Italia lawan Inggris di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Eropa 2024. Harry Kane dan kawan-kawan pulang dengan kemenangan 2-1, laga Italia versus Inggris berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Jumat. The Three Lions memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol Declan Rice dan Harry Kane. Italia berhasil menguasai babak kedua dan membuat Inggris kepayahan. Namun, jawara Piala Eropa 2020 itu cuma bisa membalas satu gol melalui Matteo Retegi. Inggris pun menang 2-1. Inggris ada di puncak klasemen bersama Makedonia Utara dengan 3 poin. Sedangkan Malta dan Italia di dasar setelah sama-sama kalah 1-2. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Tonton terus Tengkorak Channel, jika kamu suka dengan perspektif dari admin. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Jika punya kritik, saran, atau komentar, silahkan ketik di kotak di bawah. Sampai jumpa.